Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club. Pastinya. Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Club pastinya, teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam Nikita 2.0, yaitu config Xperia by Imposter Club, cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club. Dan di sini kita mulai dari awal untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba. So, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kamera 2 api terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Dan untuk device-device terbaru, kalian bisa menggunakan aplikasi alternatif untuk mengecek kamera 2 api di device kalian, seperti aplikasi kamera 2 prop. Ini dia cuy, kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level di device saya. Dan di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 ya, kanan atas ini. Jadi untuk level 3 sendiri, kamera 2 apinya sudah aktif dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif dan kalian bisa menggunakan config yang berformatkan JPEG. Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di salah satunya seperti limited external legacy atau unknown, itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian juga bisa mendapatkan Zarchiver secara gratis di dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka Zarchiver-nya, kemudian kita menuju ke folder downloads. Ini dia, dan ini dia bahan-bahannya cuy. Yang pertama di sini ada config xperia.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada ngcam7.4v2.0ang.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasi Gcam-nya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings, kemudian kita ulir ke paling bawah sendiri di bagian menu konfigurasi. Ini dia, kita klik, kemudian di sini kita pilih menu simpan, lalu di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder Gcam di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik simpan seperti ini. Dan sekarang kita tinggal kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh.
Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK dan ini dia hasil ekstrakannya cuy. Config Xperia ya, langsung aja kita buka foldernya dan inilah untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2P yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config AUX dan ada config non-AUX, yang dimana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan dari config auto, JPEG dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2P masing-masing device kita. Jadi seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian aplikasi kamera 2Prop, jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3, kalian bisa menggunakan config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, itu tandanya kalian bisa menggunakan config yang berformatkan JPEG ya, seperti itu pengertiannya. Berhubung di sini saya pilih semua karena ini juga hanya sebagai contoh. Oke, setelah itu kita klik tahan, kemudian kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian di sini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Kemudian kita cari folder Gcam. Ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita menuju ke folder config 7 atas sendiri ini, kita klik. Kemudian kita tempel file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai yang YUV AUX ya, karena level kamera 2P saya level 3 dan device saya sudah support untuk kedua mode tersebut seperti mode ultrawide dan mode video S. Langsung aja kita klik kembalikan dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di 60fps-nya nih. Jadi kita tanpa menggunakan mode ultrawide ya. Dan di sini kita tes jalan kaki seperti ini juga tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya. Kita cukup menggunakan tangan kosong biasa dan terlihat di preview saat ini benar-benar stabil dan steady sekali teman-teman. Kalian bisa lihat juga di bagian warnanya ciri khas sekali untuk Gcam ini kita dengan cahaya exposure yang merata seperti ini. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club G. Wow, luar biasa. Sama seperti preview yang kita lihat sebelumnya bahwa di sini video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal. Tidak ada hentakan atau getaran yang cukup kerasa di sini cuy. Warna yang dihasilkan pun juga cenderung lebih saturated di bagian background dengan dynamic range yang luas dan cahaya exposure yang merata. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode kamera dan kita lihat rinciannya. Jadi sekarang kita menggunakan di AWB aktif dengan aktifkan HDR Enhance ya. Dan kita langsung aja tap ke objeknya seperti ini. Kita langsung shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club di AWB aktif ya. Kita tes di malam hari seperti ini, benar-benar bening sekali hasilnya teman-teman. Kalian bisa lihat tanpa ada noise, meskipun di sini kita tanpa juga menggunakan mode malam ya. Detail yang dihasilkan juga cukup dalam sehingga titik objek fokus pada daunnya dapat terlihat baik dan jelas di sini cuy. So, sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode portrait dan kita nonaktifkan untuk retouch wajahnya karena dia memakai masker dan di sini kita menggunakan AWB nonaktif ya. Langsung aja kita tap ke bagian objeknya, kita shoot seperti ini. Kita tunggu aja. Oke, nice, kita lihat hasilnya seperti apa.
Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club di AWB non-aktif. Wow, ini benar-benar luar biasa teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dari sebelum shoot dan sesudah shootnya sangat jauh berbeda sekali di sini cuy. Meskipun di sini kita tanpa mengaktifkan AWB, tapi cenderung warnanya juga cukup menyala dengan skin tone yang natural seperti ini ya. Dan untuk di bagian blurnya cukup rapi, tidak ada yang miss sama sekali. So, sekarang kita langsung aja review di mode potret siang harinya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan kita review di siang hari dengan AWB non aktif juga dan ADR enhance aktif ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice, cepat sekali. Langsung aja kita lihat hasilnya. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua. Kali ini kita gunakan di siang hari seperti ini, Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club cuy. Wow, luar biasa. Jadi konsistensinya masih sama ya ketika kita gunakan di malam hari seperti tadi, tapi ketika kita gunakan di siang hari, shutter speednya jauh lebih cepat daripada di malam harinya cuy. Dengan kita menggunakan AWB non-aktif, itu akan tetap menjaga dari skin tone manusianya agar tetap terlihat natural cuy. Dan poin terpenting dari keseluruhan elemen, ketika kita bisa menempatkan posisi dan arah cahaya yang baik untuk sebuah objek agar kita bisa mengambilnya dengan maksimal ya. So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa. Daripada penasaran, mending langsung kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode malam dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan AWB aktif tanpa astro ya. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya, dan finally untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club di mode malam dengan AWB aktif. Wow, luar biasa. Ini benar-benar luar biasa teman-teman. Kalian bisa lihat ya perbedaan dari sebelum shoot dan sesudah shootnya sangat jauh sekali. Meskipun di sini kita tanpa menggunakan mode astro. Kita lihat di sini detail yang dihasilkan di mode malam dengan AWB nonaktif benar-benar dalam sekali ya. Sehingga ranting-ranting pohonnya dapat terlihat dengan baik dan jelas di sini cuy. Untuk di bagian highlightnya, ini highlightnya bener-bener enak banget teman-teman. Karena di sini cahaya pendar lampunya sama sekali tidak ada yang over. Bener-bener dapat terkontrol dengan baik untuk cahaya exposure di malam hari seperti ini. Kesan malam harinya masih tetap terjaga dan tidak berubah malam menjadi siang ya. Untuk di bagian saturasinya, ketika kita menggunakan di AWB aktif, jauh lebih tinggi saturasinya daripada di mode potret dan di mode kamera. Terlihat dengan di bagian langit warna birunya sangat dominan, tetapi di bagian daun hijaunya masih terkesan cukup natural. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam Nikita 2.0 dengan config Xperia by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa!